Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cimi ID, channel pembelajaran kimia, belajar kimia lebih nyata. Hari ini kita akan berlatih soal-soal ujian sekolah atau ujian akhir madrasah tahun 2022 untuk bidang studi kimia. Semoga pagi ini anak-anak tetap sehat dan semangat untuk belajar kimia. Marilah bersama-sama kita simak latihan soal ujian sekolah atau ujian madrasah kimia 2022, part pertama nomor 1 sampai nomor 10. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan video terbaru dari channel Jimmy ID. Nomor 1. Perhatikan model berikut. Ini model atom, ada inti atom, ada kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga. Berikut beberapa pernyataan mengenai model atom. Pertama, atom terdiri atas inti atom yang mengandung proton dan neutron dan elektron mengelilingi inti atom berada pada orbital-orbital tertentu yang membentuk kulit atom. Dua, kedudukan elektron pada orbital-orbitalnya dinyatakan dengan bilangan kuantum. Nomor tiga, elektron-elektron yang mengelilingi inti atom berada pada tingkat energi tertentu yang bergerak secara stasioner. Empat, tingkat energi atau lintasan elektron yang paling dekat dengan inti atom mempunyai tingkat energi terendah. Lintasan elektron yang paling jauh dari inti atom, tingkat energi tertinggi. Kelima, elektron dapat berpindah dari lintasan yang satu ke lintasan yang lain dengan menyerap atau melepas energi. Pasangan pernyataan yang tepat mengenai gambar model atom tersebut adalah oke, nomor 1 dan 2. Jadi atom terdiri dari inti atom yang mengandung proton dan neutron dan elektron mengelilingi inti atom berada pada orbital-orbital tertentu yang membentuk kulit atom. Yang kedua, kedudukan elektron pada orbitalnya dinyatakan dengan bilangan kuantum. Pernyataannya benar. Selanjutnya nomor 2, massa rata-rata satu atom X 3,82 x 10 pangkat 23 gram, sedangkan massa satu atom karbon 1,993 x 10 pangkat min 23 gram. Massa atom relatif unsur X adalah oke, ini bisa langsung dituliskan di sini. Jadi ini massa unsur X 1/12 untuk tentunya kali 1,993 kali 10 pangkat min 23. Perhatikan nomor 3. Perhatikan data notasi unsur, bukan lambang unsur sebenarnya. Data yang berhubungan dengan tepat ditunjukkan oleh notasi unsur. Oke, kita lihat ini 14 untuk neutronnya, ini harusnya ketemu 14. Jadi 28 dikurangi 14. Ini sudah salahnya di sini. Ini 6. Ini untuk neutronnya harusnya 13 dikurangi 6 ada 7 harusnya. Jadi di sini sudah ada kita temukan kesalahan. Oke, ini 55, ini 77. Ini 77 itu diperoleh dari 132 dikurangi 55. Oke, ini 77. Oke, dari sini kita lihat untuk golongan saja sudah nggak bisa karena derajat 6S1. Kalau 6S1 ini harusnya 1A. Kita lihat ini 24, ini 28. Harusnya 52 dikurangi 24. Ini 428. Oke, 28. Oke. Bisa 28. Ini 18, ini ada 6.
dan ini salahnya di sini. Ini 24 dan benar. Oke, ini benar 24 ditunjukkan ini jumlah network juga 24. Periodenya periode 4 juga sudah benar. Untuk golongannya harusnya ini 6A. 6A ini B. Salahnya di sini. Oke, ini 21, ini 31. Ini 18 tambah 11, 29, sudah benar. Ini 4. Ini berarti D. D ini harusnya tadi ini 6. Ini 11, ini 1. Oke, ini jawaban yang benar. Itulah yang E. Perhatikan gambar tabel periodik unsur berikut. Konfigurasi gambar tabel periodik, maka konfigurasi elektron dalam keadaan dasar unsur M adalah unsur M, kita lihat ini, kita lihat unsur M ini berada pada 1, 2, pada periode 4, ini golongan 5A. Golongan 5A. Sehingga dari konfigurasi ini yang tepat adalah ini yang C. Ini periode 4, ini 3 tambah 2. Ini makna yang tepat. Nomor 5. Pada ruang tertutup dilakukan pembakaran 7 gram besi dengan 4 gram sulfur menghasilkan besi sulfida sebanyak 11 gram. Jadi pembakaran besi dengan belerang menghasilkan FeS ini 7, ini 4, ini 11, ini kalau di total juga cuma 11. Kenyataan ini sesuai dengan hukum dasar kimia, yakni hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Nomor 7. Pembuatan asam nitrat dalam industri pada awal tahap melibatkan reaksi oksidasi amonia yang menghasilkan gas nitrogen, monoksida dan uap air. Kemudian oksida nitrogen yang dihasilkan dioksidasi lagi untuk menghasilkan nitrogen, dioksidasi dan pada akhirnya menghasilkan asam nitrat. Persamaan reaksi tahap awalnya sebagai berikut. NH3, NO2 menjadi NO dan H2O. Ini reaksi belum setara. Ini bisa kita setarakan terlebih dahulu. Jadi ini 2. Ini 2. Ini 3 untuk halnya. Ini 5 per 2. Jika gas amonia yang bereaksi sebanyak 11,2 liter ATM, maka massa gas nitrogen monoksida yang dihasilkan sebanyak, oke, kita lihat untuk amonianya ini ada 11,2 liter, berarti NO-nya di sini menurut hukum perbandingan volume ini juga 11,2 liter. Dari sini bisa kita hitung mol-nya sama dengan P per 22,4 atau 11,2 per 22,4 dengan 0,5 mol. Nah, untuk MRNO, untuk MR-nya NO, ini ARN ditambah ARO. ARN-nya 14 ditambah 16 sama dengan 15. Sehingga untuk mencari massa, massanya sama dengan mol kali MR, 0,5 kali ini 30. 0,5 kali 30 sama dengan 15. Nomor 8.
larutan asam klorida HCl pekat tersedia di laboratorium dengan kadar 36,5%. Jika massa jenis HCl 1,18 gram per mililiter, molaritasnya adalah sebesar, oke kita hitung, rumuskan, N, rho kali persentase, kali 10 per MR-nya. Jika massa jenisnya, ini 1,18 kali 36,5 kali 10 per MR-nya. MR-nya 36,5. 35,5 ditambah 1 dan 36,5 untuk menghitung MR-nya. Oke, dari sini bisa dihitung ketahui dapat 11,8 molar. Nomor 9. Tabel berikut berisi data nama unsur dan mineral dan kegunaannya. Pasangan data yang keduanya berhubungan dengan tepat adalah, oke, kita lihat ini dan ini tembaga. Tembaga itu tidak untuk pemutih pakaian besi. Ini bauksit, kemasan makanan juga bukan. Ini silikon pembuat gelas atau kaca, kalkopirit. Oke, jawabannya adalah yang B. Nomor 10. Secara komersial, klorin dipisahkan dari senyawa dengan cara elektrolisis. Leburan NaCl, reaksi yang terjadi. Nah, pernyataan yang benar mengenai reaksi di atas adalah, oke, dari reaksi-reaksi di atas bisa diketahui bahwa itu adalah reaksi yang disebut dengan proses Down. Oke, itu tadi penjelasan latihan soal ujian sekolah atau ujian madrasah Kimia 2022 di part pertama. Untuk berikutnya bisa disimak pada video selanjutnya di part kedua, ketiga, dan keempat. Bila ada saran dan kritik bisa dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak tertinggal video terbaru dari channel Jimmy Edy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk tidak ketinggalan video terbaru dari channel Jimmy Edy.